Telah dilaksanakan mediasi antara personel TNI AL dan supir mobil catering yang terlibat percekcokan di wilayah Cilengsi. Peristiwa tersebut sempat viral pada sejumlah platform media sosial, dan saat ini telah dimediasi dan permasalahan yang timbul akibat peristiwa tersebut sudah dapat diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi pengendara mobil pick-up Grand Max saudara Alvin 22 tahun terkait berita viral yang melibatkan personelnya TNI Angkatan Laut ya, bahwa benar hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 WIB di daerah Cilengsi telah terjadi pemukulan oleh Mokta Khairul Anam terhadap saya pengendara mobil pick-up Grand Max. Dikarenakan saya menyalip mobil Mokta Khairul dengan jarak yang cukup dekat, bahwa benar saya pengendara mobil pick-up Grand Max mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengendarai mobil secara kencang dan ugal-ugalan setelah terjadinya tindakan pemukulan dengan maksud untuk mengejar mobil Pak Merlana untuk meminta penjelasan mengapa terjadi pemukulan tersebut dan mematahkan spion kiri mobil Pak Merlana. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Grenek mengakui melakukan perlawanan dengan cara mengejar dan merekam video yang dilakukan oleh teman saya atas nama saudara Reti. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Grand Max mengakui meminta maaf karena sudah sengaja membuat video kejadian Kopa Khairul Anam dan tanpa kami ketahui video tersebut viral di media sosial. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Grand Max mengakui dengan kejadian tersebut meminta maaf kepada institusi TNI khususnya TNI Angkatan Laut karena tanpa kami ketahui video tersebut tersebar luas di media sosial. Ya, terima kasih. Selamat malam, saya Kopka Koyol Menamahu. Bahwa benar, saya telah melakukan tindak pemukulan terhadap saudara Alvin. Dan saya beserta saudara Alvin telah saling memaafkan atas kesalahan mas kami. Sekian. Jangan lupa subscribe ya.